karena peak hujannya nanti diprediksi masih terus sampai akhir. Dan nutupkan kemarin, nah ini sekarang tinggal memperkuat dan membuat leveling dari sini supaya kan sudah banyak dipakai, jadi ada yang melendut-lendut, kita perbaiki karena peak hujannya nanti diprediksi masih terus sampai akhir Februari, jadi kita siap dengan itu. Pertama itu, kalau ditutup, sudah tutup dua-duanya, ini kita tinggal menyempurnakan aja, tinggi dan menebalkan. Pompa juga kita sudah tambah, yang kemarin 12, sekarang sudah 22, sehingga kapasitasnya sudah menjadi 11,5 meter kubik per detik. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.